Hadirin beribadah kepada Allah Ta'ala sehingga puluhan tahun, sehingga 80 tahun mereka boleh melakukan dua amal yang cukup besar. Tetapi umat Nabi Muhammad, umat yang umurnya pendek, yang kudratnya tak berapa nak kuat, tetapi Allah berikan satu amalan berganda-ganda. Sebab tu kita datang solat berjamaah, hanya datang berjamaah saja digandakan. Sebahagian ruwayat kata 21 darjat, sebahagian kata 25 darjat, sebahagian ruwayat kata 27 darjat. Istimewa ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini kita berada pada malam 20 Rabiul Awal. Ada satu bulan ataupun satu tarikh yang menceritakan tentang peristiwa yang cukup besar dalam kehidupan manusia ini adalah keputeraan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadirin hadirat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi sekalian. Sebelum kita nak pergi jauh tentang Maulidur Rasul ini, adalah lebih baik untuk kita mengetahui asas amalan kita. Sebab saya bimbang tuan-tuan, kita sambung daripada Sabtu lepas, sambung ke hari Khamis, sampai ke hari ini, sambut Maulidur Rasul. Sekejap lagi kita balik rumah, buka internet, kita baca kata sambut Maulidur Rasul ni tak boleh, Nabi tak boleh. Kita mula confuse. Sebab apa? Sebab kita tidak mempunyai asasnya. Jadi dalam perbahasan ilmu, nak tak nak yang paling cantik adalah dimulakan dengan ta'rif. Apa makna Maulidur Rasul? Apa definisi Maulidur Rasul? Boleh kita jawab tak? Boleh ke tuan? Dia mesti para wali ni dia jawab dalam hati ke? Allah Akbar. Maulidur Rasul ini kalau kita sebutkan dengan dua perkataan yang biasa kita sebut, yang pertama maulud, yang kedua maulid. Bagi saya, pandangan saya, dua-dua tidak ada masalah. Ya, hanya dari segi bahasa. Kerana maulud itu adalah bermaksud waktu lahir. Siapa yang lahir? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun maulud yang dimaksudkan adalah nabi yang dilahirkan, yaitu isim maf'ul. Jadi tak ada masalah, hanya penggunaan laras bahasa kita saja. Maka tuan-tuan, bila mana kita sebut tentang ta'rif ini sangat penting sebenarnya. Misal katalah ya, saya cerita daripada awal pada tuan-tuan tentang Maulidur Rasul. Faham saya Maulidur Rasul tu lain, tuan-tuan faham lain. Jadi yang kita kuliah ni sampai hujung ni kita tak jumpa titik pertemuan dia. Pasal ta'rif kita lain. Ataupun sudah faham dia macam ni lah. Kita duduk kedai kopi, kita sembang-sembang dengan kawan kita. Saya cerita dekat kawan saya, saya kata saya bawa mi balik kampung, naik satu kenderaan yang canggih, kenderaan yang panjang, kenderaan yang selesa laju. Jadi saya pun ceritalah tentang kenderaan, tentang pengalaman, tentang pemandangan yang cantik-cantik, 1-2 jam kat kedai kopi tuan-tuan. Sampai hujung-hujung, maksud saya kenderaan saya itu ialah kereta api yang namanya ETS. Orang kampung kalau banyak dah naik belum ETS? Ya kan? Cuba jawab tu. Oh, iman tu, sempat tu. Betul lah tu. Tapi yang kawan saya, yang saya cerita, dia faham dia, yang itu satu kenderaan namanya komuter. Jadi yang kita sembang buang masa 1-2 jam kat kedai kopi tu, takrif kita pun dah tak sama. Maknanya sampai hujung cerita kita yang kita sembang sampai 1-2 jam tu, dia tak ada maksud yang sama. Jadi tidak tercapai. Macam tak diujar ada takrif ni. Tuan-tuan boleh tak? Ataupun saya ambil contoh mudah lah, Imam Azam kita lah. Orang lain tak boleh, tak tersentak hati lah. Satu orang datang dengan saya tanya, "Ustaz, saya nak jumpa Imam Surau Insaniah Kampung Kuala Pajang." Nama dia Imam Azam. Dululah, sekarang Imam baru. Ya. Jadi saya kata Imam Azam ni kalau kau nak kenal dia, orang dia handsome. Betul ke handsome? Orang dia badan dia tegap-tegap. Yang tiga, dia ni kalau kau jumpa dia, dia ni tinggi rampai. Jadi kalau ikut tiga-tiga ni, kenalah Imam Azam tu siapa kan? Tapi dia pun pergilah Surau Insaniah tu nak cari Imam Azam. Ada Imam Azam tu, angkat kapet lah, posekan ni lah. Dia kata, handsome dah betul lah tu. Orang dia togap pun togap dah tu, tapi takkan
tinggi lapai tu tak berapa nak penuh kan. Dia bukan tak tinggi tuan-tuan, dia cuma tak berapa nak lapai. Jadi dia tak peduli kan, pasal dia pegang takrif saya ni, imam mazhab ni, orang ni macam ni, macam ni, macam ni. Jadi bila mana clear, jelas takrif ni, maka kita boleh teruskan berborak dan sebagainya. Maka Maulidur Rasul itu adalah kelahiran, keputeraan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah sehingga ke atas. Aid Maulidur Rasul adalah perayaan sambut kelahiran, memperingati kelahiran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumhur para ulama bila sebut tentang tahun kelahirannya adalah pada tahun Kajar, jelas. Pada bulan itu jumhur ulama menyebutkan berlaku pada bulan Rabiul Awal. Adapun pandangan yang menyebutkan lahir pada bulan Ramadan adalah merupakan pandangan yang qarib jiddan atau amat ganjil. Tetapi khilafnya pada hari, sebahagian sebut 9, 8, 21, 12. Jumhur kata Ibnu Katsir pada 12 Rabiul Awal. Jadi yang kita sambut ini adalah asasnya. Kemudian hukum menyambut majlis Maulidur Rasul ini bagaimana tuan-tuan? Secara umumnya dia terbahagi kepada dua pandangan atau dua kelompok manusia. Satu kelompok manusia kata sambut Maulidur Rasul ini hukumnya harus, bahkan pengisian di dalam sambutan itu ada hukumnya sunat. Bahkan manakala satu kelompok lagi dia kata menyambut Maulidur Rasul ini tidak dibenarkan. Kerana apa? Alasan dia satu je, Nabi tak buat. Itu je hujah dia, tak banyak, tak payah Quran, tak payah apa, dia kata Nabi tak buat satu Maulidur Rasul. Jadi kita cuba kenal secara tertib, secara adil, secara ilmiah sedikitlah mukadimah kita pada malam ini. Di antara tokoh-tokoh yang mengharuskan majlis ataupun menyambut Maulidur Rasul ini, di antaranya yang pertama Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kitab dia yang paling masyhur adalah kitab Fathul Bari yang merupakan syarah kepada Sahih Bukhari. Kita beriman dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dikatakan yang paling tinggi adalah hadis sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang syarah kitab Sahih Bukhari itu siapa? Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Nak dapatkan gelaran Al-Hafiz ni tuan-tuan, kalau dalam masyarakat kita atau di Nusantara ni, dia hafaz Quran, betul? 30 juzuk dalam dada dia, Al-Hafiz. Tetapi bagi tokoh seperti ini, Al-Hafiz itu membawa maksud tertanam di dadanya dan ingatannya kurang lebih 300 ribu buah hadis tuan-tuan. Subhanallah tuan-tuan, 300 ribu. Kita berapa ratus ribu hadis kita dalam dada kita. Yang kita mengaji kitab apa nama hadis 45 Nawawi pun belum tentu lagi kan. Itu kita. Jadi Al-Hafiz ni Ibn Hajar sekali kata dia mengharuskan antara kata-kata kita ambil baratnya tuan-tuan, ataupun dia punya kata-kata dia, iaitu yang disebutkan di dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj. Bila ditanya tentang maulid Nabi, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, hukum asal melaksanakan maulid adalah bid'ah. Kalau dengar tu, betul lah tu. Yang kedua tu betul lah. Dia kata bukan bid'ah. Dan tidak terdapat riwayat dari seorang pun di kalangan Salafus Salih. Siapa Salafus Salih? Iaitu tiga abad yang pertama. Sahabat, tabi'in, tabi'in. 300 tahun yang pertama. Tidak ada riwayat. Ini kalau ambil perkataan ini separuh, selesai. Betullah golongan yang kedua kata tak boleh bid'ah, betullah. Tetapi sebenarnya kata dia lebih menyeluruh. Katanya adalah akan tetapi maulid mengandungi banyak kebaikan. Siapa yang ada di dalamnya melaksanakan, mencari kebaikan-kebaikan dan menghindari hal-hal yang tidak baik, maka maulid itu adalah bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini diterima dalam manhaj mazhab kita, boleh buat. Jadi maknanya tidak ada masalah. Yang pertama. Tokoh yang kedua yang namanya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Antara kitab dia yang terkenal adalah Tafsir Al-Jalalain.
yang mana dihimpunkan bersama dengan Jalaluddin Al-Mahani dan juga Jalaluddin As-Suyuti. Antara kitab yang lain disebutkan iaitu dalam kitab Fi Ulumil Quran, iaitu Al-Isqan Fi Ulumil Quran, kitab hadis Al-Jami' As-Sahih dan juga Al-Jami' Al-Kabir antaranya. Dia juga mengharuskan. Begitu juga tokoh seperti Syekh As-Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Makki. Siapa lagi tuan-tuan? Imamuna Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Siapa lagi antara ulama kontemporari yang kita kenal? Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia mengharuskan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi masih hidup tuan-tuan? Masih ada lagi? Satu orang anak murid, dia pun jumpa Yusuf Al-Qaradawi luar negara, bentar lagi kitab dengan dia sebab dia banyak kitab-kitab yang kontemporari, kitab yang baru. Dia tengok ibu jari Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni, dia bengkok tuan-tuan. Bila ditanya tuan guru kenapa ibu jarinya jadi bengkok, kata Dr. Yusuf, kerana aku menulis terlalu banyak kitab. Tuan-tuan, banyak kitab sampai jari terkesan dengan pena yang ditulis itu. Kita ni bengkok juga jari kita tuan-tuan. Tapi bengkok kita bengkok detailnya handphone sampai hilang cop jari kita kan. Ini adalah tokoh-tokoh yang dikenali ya, di antara yang mengharuskan menyambut Maulidur Rasul. Adapun kelompok yang kedua yang mengatakan tak boleh itu adalah segelintirnya. Di kalangan mereka mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah buat. Benarkah dakwah itu? Dan kemudian kalau kita lihat, dia banyak anak murid. Sebenarnya yang kita sebutkan tadi, anak murid ni lagi ramai. Tetapi cuma dia tak rajin berapa nak update dalam Facebook ni. Tetapi anak murid yang ni dia ramai. Followers, dia punya IG, WhatsApp, Facebook dia banyak. Satu orang ustaz datang beritahu hukum yang betul. Datang dia komen, dia panggil keyboard warrior. Dia komen-komen, kalah ustaz tu. Sekarang hanya dinilai dengan komen yang paling banyak, yang paling banyak followers. Jadi hati-hati. Tapi kalau kita lihat di tempat mereka, kalau mereka sambut hari kelahiran raja mereka seperti Raja Saudi, hebatnya lah. Mereka sambut macam dia memperingati kelahiran Syekh Muhammad Abdul Wahab, hebat juga. Hari kebangsaan mereka sambut juga memperingati itu ada. Jadi itu di antara hukum, iaitu menyambut Maulidur Rasul ini terbahagi kepada dua pandangan. Bila setakat ini tuan-tuan. Baik, kemudian kita pergi kepada dalil. Banyak, baru ini pun kita khutbah Jumaat, khutbah khatib baca banyak tentang Maulidur Rasul. Minggu lepas tentang salawat syafaat Nabi. Sebelum itu lagi tentang iaitu hukum Maulidur Rasul. Apa dalil dia, apa qasidah ke. Jadi kita nak qasidah, boleh ke tak boleh? Baik. Antara yang pertama adalah daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa zakkirhum bi ayyamillah." Dan ingatkanlah mereka, kata Allah, dengan hari-hari Allah, bi ayyamillah. Apa maksud bi ayyamillah ni? Apa yang dimaksudkan dengan hari-hari Allah? Adakah kita yang akan fahamkan maksud hari-hari Allah ni? Allah perintah ingatkan mereka ini dengan hari-hari Allah. Jadi kalau nak tahu maksud hari-hari Allah ini, kita balik kepada tafsir ataupun syarah ulama. Dia kata apa? Antaranya Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam An-Nasa'i, An-Nasa'i, Al-Imam Abdullah ataupun disebutkan Abdullah bin Ahmad, yaitu bi ayyamillah, hari-hari Allah ini maksudnya ialah kurniaan dan nikmat yang Allah berikan. Maka maksudnya apa? Dan ingatkanlah mereka ini dengan kurniaan dan nikmat-nikmat Allah. Kemudian dia sambung apa lagi? Dan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah kurniaan dan nikmat yang terbesar sekali, yang mesti diingati dan mesti disyukuri. Maknanya pertama sekali Allah perintahkan, ingatlah dengan hari-hari Allah adalah hari yang paling besar nikmatnya, kelahiran Nabi kesayangan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat, ayah-ayah yang dirahmati. Yang keduanya iaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan satu amal iaitu berpuasa pada hari Isnin. Bila ditanya tentang perbuatan Nabi berpuasa pada hari Isnin, sahabat tanya, kenapa Nabi puasa hari Isnin? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, qala zaka yawmu wulidtu fihi wa yawmul bu'istu. Pada hari itu, kata Rasulullah, aku dilahirkan dan aku dibangkit ataupun diturunkan Al-Quran.
Maknanya Nabi SAW sendiri ingat kepada hari kelahiran baginda dengan berpuasa pada setiap hari Isnin. Nabi tak ingat setahun sekali macam kita. Nabi tak ingat sebulan sekali sebahagian daripada yang ada kat kita. Nabi ingat kelahirannya setiap minggu, setiap hari Isnin Nabi akan berpuasa. Dalilnya bila ditanya kenapa puasa pada hari Isnin, Nabi kata pada hari itulah aku dilahirkan, iaitu pada hari Isnin. Dan yang ketiga banyaklah, di antaranya adalah bagaimana azab diringankan kepada satu orang jenis manusia yang namanya Abu Lahab pada hari Isnin di dalam neraka. Kita akan bacakan kisah tersebut. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, sehinggakan ada satu kokoh yang kadang-kadang kita tak pegang pandangan dia. Tetapi dalam bicara ataupun pembahasan tentang boleh tak sabuk pada Rasul ini, dia bersetuju, iaitu dalam kitabnya I'tiqad As-Siratul Mustaqim, Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Kata dia mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikannya sebagai perayaan, terkadang dilakukan sebahagian orang, wa yakunu lahu fihi ajrun azim. Lebih lagi kata, apa dia kata? Maka ia mendapat balasan pahala yang besar kerana kebaikannya, niatnya, pengagungannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku jelas. Sekurang-kurangnya malam ini sedikit kita dapat tandang dari kita, keyakinan kita dengan apa yang kita amalkan. Sebab memang kita bimbang, lagi-lagi anak-anak muda yang ada ini, dia punya untuk umur dia banyak online. Jadi bila dia tengok ramai orang share, jadi kita kata betul-betul. Jadi kita kena sebut juga lah benda ini. Baik. Kemudian kita lihat bagaimana bila mana kita sebut tentang Maulidur Rasul diingatkan kepada Nabi SAW ini, tuan-tuan, dia balik kepada nilai. Yang ini yang banyak para asatizah ustaz-ustaz kita ceramahkan. Kita cerita tentang hukum, tentang dalil, kita beri kepada nilai. Sebab kalau kita nak baca kitab sirah ni, antara yang masyhur adalah kitab Rahimul Maktub. Kalau nak ngaji kitab tu, 4 tahun tak perlu, tuan-tuan. Kalau 4 tahun kita malam ni, bekut patah tulang kita, kan? Tak habis cerita Nabi ni. Ha. Jadi kita ambil sikitlah nilai pada malam ini. Bila sebut cintakan Nabi, cintakan Allah, itu bukan pilihan. Bukan pilihan tadi. Ia sudah menjadi syarat untuk kesempurnaan iman kita. Anas bin Malik, ha, dia meriwayatkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Dia sebut apa kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, iaitu tidak beriman seorang di kalangan kamu sehingga aku ini lebih dicintai dirinya, wa walidi wa waladihi, dan juga ayahnya dan juga anak-anaknya, wa walidihi wan nasi ajma'in, dan manusia keseluruhannya. Tidak beriman seseorang di kalangan kamu sehinggalah dia mencintai aku lebih daripada ayah, daripada anak-anak, daripada manusia keseluruhannya, daripada pemain bola, daripada penyanyi K-pop, daripada artis TV, artis drama, artis filem, lebih lagi. Jadi kalau kita letakkan itu lebih kita cinta, kata Rasulullah, la yu'min, tidak beriman. Ulama sebut bila kata la yu'min, iaitu tidak sempurna iman kita. Maka kita kena letak Rasulullah itu nombor satu. Baru datang yang kedua dan seterusnya. Baik. Kita lihat bila sebut tentang cinta Allah, cinta Rasul ini, iaitu cinta kepada Rasul ini ada dua jenis. Yang pertama adalah cinta kepada syama'il, kepribadian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi dengan kanak-kanak, dengan orang dewasa, dengan orang tua, bagaimana perjalanan sesuai dengan Nabi, kita cinta benda itu. Cinta yang pertama ini jarang dan sedikit orang menentang. Betul. Kan? Bila cinta kepada Rasulullah, kita banyakkan berselawat kepada Rasulullah SAW. Kita bersyair, kita berqasidah. Banyak dalam hari ini tentang syair dan qasidah tentang Rasulullah SAW. Sekejap lagi ada nyanyi lagu Hanana. Qadilun bu'ayyan biruhuni Nabi Ahmad. Ada apa? Baik, itu cinta yang pertama. Tapi kalau kita lihat satu orang manusia yang kita sebut pada dalil yang ketiga tadi, iaitu namanya Abu Lahab,
dia adalah orang yang awal, yang bila mana lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sangat gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dibebaskan dia akan hambanya yang namanya Suhaibah, sehingga Suhaibah mampu untuk menyusul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didukungnya Muhammad itu ditawaf di Kaabah dengan cara dia lah. Diruayakan disebelihkan ternakan yang banyak untuk apa? Untuk melahirkan, menzahirkan kecintaan dia kepada kelahiran Muhammad bin Abdullah. Dan sebabkan perbuatan dia itulah, maka disebutkan dalam riwayat hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari daripada Uwah bin Zubair, kata, dan Suhaibah adalah hamba sahaya milik Abu Lahab. Suhaibah adalah hamba sahaya milik Abu Lahab yang dia merdekakan. Kemudian Suhaibah menyusui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Lahab meninggal, sebahagian keluarga melihatnya di dalam mimpi dalam keadaan buruk keadaannya, lalu bertanya kepada Abu Lahab, apa yang terjadi? Maka jawab Abu Lahab, lam alqa ba'dakum ghayra inni suqitu bihadhihi bi'asaqati Suhaibah. Aku tidak mendapatkan apapun sepeninggalan kalian kecuali aku diberi minum kerana memerdekakan Suhaibah. Lahir Muhammad, dia beritahu kat dia, wahai Abu Lahab, anak saudara kamu dah lahir. Namanya, sekali tak sebut nama, lahir. Siapa? Lelaki perempuan, lelaki. Gembira dia tuan-tuan. Apa dia buat? Merdekakan Suhaibah. Kerana dia merdekakan Suhaibah itulah, diringankan azab dia pada hari Isnin di dalam neraka. Kemudian, itulah yang disebutkan, kata Imam Zarkani, dia mengatakan azab Abu Lahab diringankan pada hari Isnin. Abu Lahab mengisap air di antara jemari jari-jarinya sambil ditunjukkan ibu jari dia. Apa keringanan dia? Dia dapat minum sikit jelah pada Isnin. Sebab apa? Sebab cinta dia dengan, seronok dia dengan kelahiran Nabi SAW. Sebab tu saya sebut tadi, ulama sebut cinta nombor satu ni cinta yang ramai orang tak ada masalah. Termasuklah Abu Lahab. Abu Lahab ni maknanya bapa api yang berluak-luak. Ada nama Abu tu kan, jangan bagi Abu Lahab. Kulit muka dia putih kemerah-merahan. Dia kata matanya juling. Dia cinta Nabi, tetapi apabila Nabi SAW bawa nilai yang kedua, yang ni ramai menentang. Abu Lahab antara orang yang awal menentang. Apa kata dia? Bila Nabi Muhammad SAW kumpulkan saudara yang terdekat, kemudian Nabi bersabda, fa inni nadhirul lakum, aku ini diutuskan menjadikan peringatan bagi kalian, tinggalkan agama nenek moyang, tinggalkan sembah berhala dan sebagainya, bangkit Abu Lahab dengan marah dan meluap-luapnya. Dia kata kepada Rasulullah, alihadha jama'tana tabban laka, apakah dengan sebab ini kau himpunkan kami? Celakalah kau, dia kata kepada Muhammad. Sebabkan perbuatan dia inilah, maka turunlah ayat surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin bakar, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Allah rakamkan kisah ini di dalam Al-Quran. Tadi dia paling cinta Nabi, diringankan azab dia. Tetapi bila mana Nabi SAW bawa nilai yang kedua, iaitu nilai kehidupan seorang Islam. Kita ni seorang Islam tidak boleh terlepas daripada hukum hakam. Berdiri je Islam, duduk pun Islam, tuan-tuan baring pun Islam, tuan-tuan. Ada hukum-hukum dia, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada harus dan sebagainya. Kita tak akan terlepas. Sebab tu penting pada nilai yang kedua. Maka nilai yang kedua inilah tak lain tak bukan, iaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah ialah akidah yang jelas. Akidah yang jelas, akidah yang jazam, yang berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penting terbaik. Hari ini macam-macam ajaran, letih khatib baca khutbah, kejap minggu ini sebut Al-Aqab, minggu lepas sebut Ahmadiyah. Dulu kata tahan nafas, ajaran tahan nafas. Apa tuan-tuan maksud semua ni? Banyak yang bawa buku Islam, bawa nama Islam, tapi akidahnya menyeleweng. Sebab tu kena hati-hati, kena jazam, kena jelas kita punya akidah kita. Mesti jelas, jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyeleweng. Pada masa yang sama, jangan ada sikap pada diri kita, iaitu takfir ataupun mengkafirkan faham agama. Bukan sikap dan sifat Ahlus Sunnah macam ni. Kalau kita baca secara tertib fatwa di Islamo, bila disebut Syiah,
dia kata ajaran yang bercanggah. Dia tak jatuhkan diri. Bukan kita nak promo Syiah, tidak. Syiah itu menyeleweng dan sesat. Tetapi kita nak bagi jelas. Walaupun kita kata kita jelas akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mulut kita jangan cepat-cepat kita salah ataupun jatuh hukum pada orang lain. Mungkin dia tak tahu, mungkin dia jahil, dia ikut-ikut saja. Jadi kita kena ada satu sifat baik sangka. Baik sangka ni penting tuan. Saya bagi contoh mudah saja. Kita hormat satu orang alim kat kampung ni kan. Ada bernama orang alim sini. Kita hormatkan dia. Dia guru kita. Satu hari cuti, kita pergi bercuti kat Pembinaan. Kita naik bukit bendera. Tuan-tuan dah sampai bukit bendera kan? Apanya ada bukit bendera? Kita pergi bukit bendera, kita nampak ada satu orang tu iras-iras muka dia tuan guru kita. Yang ajar kita Quran, yang ajar kita baca Quran, ngaji Iqra. Tapi kita tengok dia pakai seluar pendek. Dia datang kan? Macam tuan guru kan? Tapi kenapa dia pakai seluar pendek? Kenapa? Jadi macam mana kita nak letakkan baik sangka kita tuan-tuan? Padahal kita tahu dah tu, dia lah tu. Tapi kenapa dia pakai boxer? Jadi kita sebagai anak murid ni kena ada pendekatan sabar, tenang, tunggu, tanya. Lalu tak apalah dia tengok, ya tu, nanti kan balik kan aku tanya lah. Sampai-sampai balik tu dia pun jumpalah tuan guru dia. Satu hari dia kata, wahai tuan guru, hari tu saya pergi berjalan dekat Probina, Bukit Bendera. Saya nampak ada seorang tu wajah dia iras-iras tuan guru. Dia tak kata itu tuan guru kan. Lalu dia kata apa? Kalau kamu nak tahu, aku lah tu. Memang aku pergi apa, Bukit Bendera. Tapi saya nak tanyalah, kenapa pakai seluar pendek? Lalu tuan guru ni kata apa? Sebenarnya kalau kau nak tahu, waktu aku masuk tandas hari tu, aku sangkut seluar aku. Tak malam pun mana pergi ambil seluar tu bawa lari. Yang tiga tu boxer tu lah yang ada kat aku ni. Jadi yang kamu nampak aku lari pergi ke tu, aku pergi kereta nak ambil kain. Itu saja cerita dia. Tapi kan sebab kita ni hari ni zaman viral tuan-tuan eh. Viral. Seolah-olah jatuh hukum. Ataupun contohnya kita nampak satu orang tu, tiba-tiba kita nampak dia sujud depan kebetulan tu ada kuil. Kita ambil gambar dia, kita viral. Tengok apa dah jadi dengan haji ni. Sombah sujud depan kuil. Bila kita tanya tadi, sebenarnya kalau tak tahu anak kunci ke jatuh. Jadi yang tengok ataupun cari anak kunci. Ada contoh-contoh macam tu kena ada. Kecil-kecil contoh mesti ada pada kita. Apa lagi kalau melibatkan kita, akidah kena berhati-hati. Maka itu di antara. Kemudian nilai yang besar yang Nabi SAW bawa selain daripada nilai akidah adalah Nabi membawa yang dinamakan rahmatan lil alamin. Nabi ini diutuskan untuk beri rahmat kepada sekalian alam. Antara yang dibuat oleh Nabi SAW ialah membahagiakan umatnya. Dalam hadis disebutkan bagaimana tanda-tanda kebahagiaan manusia itu ada tiga. Man as'adun nas, siapakah orang yang bahagia? Man as'adun nas, iaitu orang yang membahagiakan orang lain. Sekecil-kecil benda untuk membahagiakan orang itu apa tuan-tuan? Iaitu bercakaplah dengan perkataan-perkataan yang baik-baik. Itu yang paling kecil yang kita boleh buat. Qaulul ma'ruf khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Cakap benda yang ma'ruf yang baik itu adalah lebih baik daripada sedekah. Tetapi kita ungkit-ungkit dan kita hina-hinakan orang yang menerima. Itu seminimum perkataan yang kita buat. Cakap yang baik-baik. Jadi ukuran itu bagaimana? Kalau kita nak ukurkan satu benda yang panjang itu, lalu kita gunakan ukurannya adalah meter. Kalau kita nak ukur satu berat, maka kita gunakan ukurannya adalah kilogram, gram dan sebagainya. Kalau kita nak ukurkan jarak, mungkin kilometer dan sebagainya. Bahagia itu ukurannya macam mana? Bahagia itu ukurannya macam mana? Ada orang menyangka bahawa kebahagiaan itu diukur dengan kemewahan hidup kita. Dengan kereta yang besar, dengan rumah yang mewah, dengan kerja pangkat yang tinggi. Itu setengah orang faham, itulah bahagia. Satu hari seorang lelaki yang sangat kaya naik kereta mewah yang baru dia beli. Tuan-tuan bagi namalah Mercedes ke apa ke.
Dia duduk dalam kereta mewah dia, sedap dia duduk, dia kata, akulah orang yang paling bahagia. Nampak? Dia tengok kereta dia canggih, tokan ni ada macam-macam dia kan, akulah orang yang paling bahagia. Lalu dia bawa kereta dia berjalan-jalan di pinggir kampung, dia nampak satu keluarga di sawah bendal, tengah duduk satu keluarga, petani, bersuka-suka, ketawa-ketawa dengan anak isteri, makan bersama-sama. Lalu terdetik di hati dia, dia kata apa? Alangkah bahagianya kalau aku seperti mereka. Rupanya dia belum berjumpa dengan makna bahagia. Dan petani yang duduk tadi bersama dengan keluarga, makan bersama-sama, kemudian dia melihat di atas bukit itu orang kaya dengan kereta mewahnya yang sambil membuka tikar, terdetik di hati petani itu, alangkah bahagianya kalau aku seperti dia, kereta mewah seperti dia. Rupanya petani itu pun tak jumpa makna dia. Jadi ukuran bahagia itu bagaimana tuan-tuan? Ukuran bahagia itu bagaimana? Sebab itu Nabi sebut min sa'adatil mar'i, di antara tanda kebahagiaan manusia itu ada tiga. Yang pertama di pengakhiran itu tuan-tuan. Yang pertama nilai yang kita bawa, yaitu Rasulullah sebut di antara tanda bahagia manusia itu adalah al-jar soleh, jiran-jiran yang soleh, yang baik. Ulama syarah lagi maksudnya teman-teman yang soleh. Siapa teman-teman yang soleh? Teman-teman yang mana satu hari kita tergelincir, berbuat dosa, dia datang pada kita, tarik tangan kita, betulkan kita. Bila mana satu hari nanti tuan-tuan, saya katalah kita jatuh sakit dalam keadaan nazar, dia datang ke telinga kita membisikkan kalimah tauhid, la ilaha illallah, dialah teman kita. Waktu isteri kita tengah bersedih tak tahu nak buat apa, anak kita tengah bersedih tak tahu nak buat apa, datang sahabat jiran yang soleh, teman yang soleh, bisik telinga kita, la ilaha illallah, ya Allah ya Tuhan, kau ampunkanlah dosa Ustaz Fauzi, kau rahmatilah Ustaz Fauzi, kau kurniakanlah dia syurga-syurga, ya Allah ya Tuhan. Tapi tuan-tuan yang doa sekarang masih ada lagi ya, nanti kita berteman insyaAllah sampai ke syurga tuan-tuan ya, insyaAllah dengan kalian kau pun boleh baca. Itu yang pertama kata Rasulullah, jarus salih. Yang kedua kata Rasulullah, tanda bahagia manusia itu ialah al-maskan wasi', rumah yang luas. Ustaz, bila mana baca hadis ni kontradiksi dengan realiti kehidupan Nabi. Apa dia? Nabi SAW rumah dia tak besar Ustaz. Bagaimana dalam hadis sebut rumah yang besar itu tanda bahagia? Rasulullah, sahabat, tabi'in. Tabi'in dia tak pernah jumpa Rasulullah, betul? Bila tabi'in dia rindu kat Rasulullah, dia jumpa dengan sahabat. Sahabat dia untung betul-betul. Dia rindu kat Rasulullah, dia jumpa Rasulullah. Dia tengok Rasulullah, dia jumpa Rasulullah. Tengok wajah Rasulullah, tengok kelakuan Rasulullah. Untung sahabat. Tabi'in tak sempat jumpa Rasulullah. Rasulullah wafat, tabi'in jumpa sahabat. Rindu dekat sahabat, dekat Rasulullah. Tanya wahai sahabat, bagaimana Rasulullah? Apa kesukaan Rasulullah? Bagaimana rumah Rasulullah? Al-Maskul Masjid. Kata sahabat, bukan dengan jawapan. Bangkit sahabat, kau angkat tangan kamu, pasti tanganmu akan mencecah bumbungnya Nabi SAW. Peci di rumah Nabi SAW. Tetapi jadi maknanya apa tuan-tuan? Rumah yang puas itu maksudnya kata ulama adalah pengisian rumah tersebut. Kalau rumah yang kecil, kampung itu rumah kecil, duduk di flat rumah kecil, tapi rumah yang diisi dengan anak-anak yang soleh, dengan baca Qurannya, isteri-isteri yang mendengar kata, suami yang bertanggungjawab, rumah itu akan menjadi luas. Kita ambil satu contoh, seorang yang namanya Dr. ataupun Profesor Dr. Bu Hatta ataupun Buya Hatta, orang Indonesia. Di penjara, di dalam penjara yang kecil tuan-tuan, di Indonesia, dalam sel yang kecil, keluar daripada penjara menghasilkan kitab yang cukup hebat, Tafsir Al-Azhar. Duduk dalam sel penjara yang kecil, keluar boleh-boleh untuk umat dari penjara, Tafsir Al-Azhar. Sebab apa? Insyirahi sudur hati yulah faham. Itu maksud Maskul Wasi. Saya kutub di penjara, di penjara Mesir, tadi gantung bila-bila di leher dia tuan-tuan, keluar daripada penjara di Mesir, menghasilkan kitab untuk umat yang kita, antaranya yang itu
fi zilalil Quran. Kata Syekh Kutub, al-hayatu fi zilalil Quran nikmah. Kehidupan di bawah lembayung Al-Quran itulah kebahagiaan. Maknanya betul-betul hati dia nampak, hati dia nampak. Macam itulah kita. Macam mana rumah yang kecil bukanlah penanda hati kita tak tak bahagia, tetapi isi rumah kita tu macam itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, kata Rasulullah, al-markabul hadi, kenderaan yang nyaman. Ustaz, kereta saya tak canggih ustaz, bunyi kereta-kereta rosak, tak ada jenama, orang tak kenal kereta saya jenama. Saya jawab, my friend, itu bukan masalah dia. Kenderaan kamu macam mana sekalipun, tapi kalau dapat parking dekat masjid kampung Koryah kalau panjang ini, itu tanda kau bahagia dengan kenderaan. Betul-betul. Kenderaan itu mewah tapi tak dapat parking kat kampung kalau panjang masjid ini, belum tentu bahagia dengan kenderaan kita. Motor buruk sekalipun, kereta yang tak ada jenama sekalipun, tapi dapat parking di masjid, dapat pergi tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang bahagia, yang kebajikan, itu tanda kita bahagia. Rasulullah dan para pendahulu 150 kilometer dia buat menaiki kuda saya, bukan tak. Jadi tiga ciri ini walaupun agak nampak kontradiksi dengan realiti kehidupan Nabi. Nabi tak punya kenderaan yang mewah, Nabi tak punya rumah yang besar, tetapi maksudnya lebih besar dan lebih luas, iaitu pengisian yang bagaimana. Itu tanda kebahagiaan min sa'adatil mar'i, kata Rasulullah itu tiga. Jadi nanti kita balik, cintalah pada kawan-kawan kita kat kedai kopi, cintalah kawan-kawan kita isteri kita kat rumah yang tak datang malam ni, dia tanya pada kita, apa yang Ustaz Bodhi cerita malam ni? Sambut Malik Rasul, eh banyak dia cerita, cerita tentang Nabi, yang kemudian ujung dia kata cerita tentang orang bahagia. Ah, nak tahu juga tu bahagia tu macam mana? Ya. Dia kata kat Ustaz, Ustaz, yang Ustaz sebut tiga-tiga tu saya dah dapat. Apa dia? Yang Ustaz sebut adalah jiran yang soleh saya dah dapat, kenderaan yang baik saya dah dapat, rumah yang luas yang Ustaz sebut saya dah dapat. Alhamdulillah, terbaik. Ustaz, saya tak dapat tiga, boleh dapat dua Ustaz. Kau cari lagi satu. Ustaz, saya boleh dapat satu, kau cari lagi dua. Ustaz, saya tiga-tiga yang Ustaz sebut belum lagi, belum first time dengan Ustaz. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sebelum malaikat maut mencabut roh kita, baik kita cari cepat-cepat. Tiga tanda bahagia. Jadi kita balik cerita tu. Papa, papa, apa yang Ustaz cerita tu? Abang-abang, apa yang Ustaz cerita tu? Oh, Ustaz cerita tanda bahagia tu ada tiga. Ah, apa dia tu? Entahlah, ayah pun dah lupa dah. Apa Ustaz? Jangan macam tu ya tuan-tuan. Tiga kita ulang kaji. Pertama apa? Nabi sebut, iaitu al-jaru salih, jiran atau teman yang salih. Yang kedua Nabi sebut al-maskan wasi', rumah yang luas, hati yang lapang, pengisian rumah itu. Yang ketiga Nabi sebut al-markabul hani, kenderaan yang nyaman, kenderaan yang menyampaikan kita ke tempat-tempat yang Allah berkati dan yang terlalu mudah-mudahan. Jadi begitulah sedikit perkongsian kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Antara hikmah kita berselawat kepada Nabi adalah untuk menidakkan kita menjadikan setengah daripada dulu, iaitu meletakkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Tetapi kita kembalikan, banyakkan selawat kepada Rasulullah, kembalikan dia, pergikan kepada Allah dan kembalikan juga kepada Allah. Itu menunjukkan satu syariat yang sangat dituntut. Macam itulah juga dengan qasidah. Kita dengarlah dalam khutbah yang lepas bagaimana kisah seorang sahabat, nama dia Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Dia bukan seorang yang kuat, bukan yang orang hebat. Kalau dia dalam medan peperangan, dia duduk di belakang, tuan-tuan. Tetapi dia punya satu senjata yang sangat hebat, iaitu kata-kata dia, syair dia. Sehingga Nabi SAW buatkan satu mimbar khusus di dalam Masjid Nabawi untuk Sayyidina Hasan bin Sabit bersajak memuji-muji tentang kerasulan dan kemuliaan Nabi SAW. Maka beruntunglah tuan-tuan. Mudah-mudahan seperti yang berlaku dalam hadis bersumberkan daripada Anas bin Malik, datang seorang lelaki tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, dia kata kepada Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, wa mada a'tadna, apa persiapan kau dengan kiamat ni, bertanya ni? Maka jawabnya, la syekh, tiada Rasulullah, tetapi
illa anni uhibbullahi wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, tetapi aku sangat cintakan Allah dan cintakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bila mana dia baca hadis ni, dia sangat gembira sebab dia dengar kata Rasulullah kepada lelaki itu, anta ma'a man ahbabta, kau nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang mencintai. Siapa dia cinta tadi? Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, fa ana uhibbun nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar, dan aku kata Anas sangat cinta kepada Rasulullah, sangat cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, sangat cinta kepada Sayyidina Umar, wa arju an akuna ma'ahum bihubbihi yahum wa illa a'mal bimisli amalihim, dan aku nak sangat dibangkitkan dengan mereka Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, walaupun aku tak mampu beramal seperti mereka. Jadi sekurang-kurangnya tujuan kita mudah-mudahan bangkit di padang mahsyar dalam keadaan yang huru-hara ini, kita dibangkitkan seperti yang Nabi sebut, anta ma'a man ahbabta, kau akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tuan-tuan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih atas perhatian. Minta maaf kalau terkait suara dan sebagainya. Sekadar itu saja. Aku dikuli hazan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.